ساكنه ليس معتاجا إلى السرج. Dari atas bawah pada baris 7. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekh imam wal muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yajma'u aydan bainal mar'ati wa ammatiha. Seseorang enggak boleh menggabung pula antara seorang perempuan dengan paman dengan tantenya dari jalur ayah. Di bahasa Arab itu ada ammah, ada khalah. Kalau ammah itu tante dari jalur ayah. Tapi kalau khalah, tante dari jalur ibu. Kita punya tante, tapi dari jalur apa? Jalur ayah. Ayah kita punya kakek, punya kakak atau punya adik. Nah, kakak ayah kita atau adik ayah kita dalam bahasa disebut sebagai ammah namanya itu. Kalau kalah, kita punya tante, tapi saudara siapa? Ibu kita. Kita punya ibu. Nah, ibu kita punya kakak atau punya ada dia disebut sebagai khala. Nah, kita enggak boleh itu gabung antara bini dengan tante dari jalur ayah juga wala bainal mar'ati wa khalatiha. Enggak boleh menggabung seorang istri seorang perempuan dengan siapa? Dengan tante dari jalur ibu. Enggak boleh ya. Haram. Kan bini kita punya apa? Ya tante kan? Ada katanya. Ada kan katanya ada tante dari bapaknya, dari siapa? Dari ibunya. Kalau dari bapak disebut sebagai amma, dari ibu disebut sebagai khalah. Nah, enggak boleh gabung tuh. Kecuali si A dengan si B bininya udah apa? Udah meninggal. Kemudian ada punya tante dari bininya tuh. Kemudian ini laki kawin dengan tante bininya, boleh enggak tuh? Boleh kan? Boleh karena udah apa? Udah meninggal. Tapi kalau masih apa? Masih hidup dua-duanya, gak boleh digabung tuh. Itulah yang disebut sebagai mahram ghair muhabbat. Kemarin tuh ya, ada mahram muhabbat, ada mahram ghair muhabbat tuh. Jadi tante itu mahram, tapi ghair apa? Muhabbat. Kemarin tuh, ada ipar, kakak ipar perempuan, dia mahram, tapi apa? Ghair muhabbat. Pengertian bagaimana ghair muhabbat? Manakala si bini meninggal, maka boleh mengawininya, boleh menikahinya. Itu namanya mahram ghair muhabbat. Sama dengan tante ini. Selama masih bini hidup, tante masih ada, bini masih hidup, enggak boleh diapain? Enggak boleh digabung tuh. Tapi kalau bini udah meninggal dunia, ada tantenya itu. Nah, boleh enggak nikahin? Boleh. Kenapa demikian? Dia mahram, tapi mahramnya apa? Ghair muhabbat. Jelas ya? Makanya wudu kita sama tante bini batal enggak? Batal. Karena dia mahram. Mahram yang batal apa? Batal gimana batalnya? Itu boleh apa? Belum nikahin. Batal gitu sama tante. Tante bini ya? Tante bini. Tapi sama mertua batal enggak? Enggak. Tuh, mertua enggak batal. Tapi sama tante bini batal wudu kita.
Sampai nenek bini kadang-kadang mahram. Nenek bini mahram. Tapi kalau tante bini itu hukumnya adalah mahram tapi ghair apa? Ghair mahram. Padahal untuk kita. Min nasabin aw radain. Baik tante dari jalur nasab atau dari jalur susuan. Kemarin tuh ya, ada tante susu, ya, gitu tuh ya. Berarti gimana tuh? Tante susu. Gimana contoh gimana tuh? Tante susu. Jadi ada seorang anak laki-laki masih bayi, kemudian netek dengan seorang apa? Dengan seorang perempuan, ya. Perempuan ini punya siapa? Punya kakak atau adik? Perempuan. Itulah yang disebut sebagai apa tadi itu? Tante susu. Dari jalur perempuan. Atau dari jalur apa? Laki-laki. Nah, si perempuan ini punya apa? Punya suami. Nah, si suaminya punya apa? Punya adik, ada punya kakak. Itu namanya tante susu dari jalur siapa itu? Dari jalur bapak. Tuh, ingatin tuh. Luang lagi ya. Baik itu adalah tante dari jalur nasab atau tante dari jalur apa? Susuan. Dari susuan tuh ada dari jalur ibu. Nah, ibu susu ada anak bayi ini netek dengan seorang perempuan. Tapi siapa tuh perempuan itu? Ibu susu. Nah, ibu susunya punya kakak perempuan atau punya adik perempuan. Nah, kakak atau adik itu ibu susu hukumnya apa tuh? Hukumnya apa tuh? Hukumnya apa tuh? Mahram, mahram ya. Dan mahabbah. Paham belum sih? Paham ya, paham ya. Kalau susu gak paham deh. Paham ya? Paham ya. Kalau yang tante dan nasab kan langsung gue ya. Ini dari apa? Susuan. Jadi ada anak bayi, anak bayi. Kemudian netek dengan seorang apa? Perempuan. Ini perempuan punya kakak perempuan atau adik. Nah, berarti siapa itu? Tante susu. Nah, jadi ini orang nggak boleh nikahin. Kan dia punya, ini perempuan punya anak apa? Anak perempuan ya. Bukan begitu. Jadi yang netek perempuan, yang netek nih. Yang netek apa? Anak perempuan ya, bukan anak lagi ya. Dan lupa tulang lagi. Jadi yang netek bayi apa? Bayi perempuan bukan bayi laki, bayi killer ini kakak ini. Ya, bayi perempuan nih, yang netek nih. Nah, kepada seorang apa? Iya perempuan. Orang lagi bisa berapa? Bisa dikata anak monyet. Jadi bayinya bayi apa ini? Bayi perempuan atau bayi laki ya? Nah, kemudian netek dengan seorang perempuan. Nah, perempuan ini punya apa? Kakak perempuan atau punya adik perempuan. Nah, adik laki-laki nikahin ini perempuan ini. Nih, udah gede nih si bayi perempuan ini udah gede nih. Nah, berarti ini laki nggak boleh menggabung antara istrinya dengan siapa tadi itu? Tante susu dan jalur ibunya tuh. Atau ini perempuan yang ngetekin punya apa? Punya suami tuh, gede, punya suami ya, punya suami. Nah, juga ini suami punya siapa? Punya kakak atau adik perempuan. Maka ini laki-laki yang udah jadi suami ini di anak yang sudah ada nenek tuh ya, nah, dia nggak boleh gabung antara ini istrinya dengan tante apanya? Susu dari jalur ayahnya. Jelas ya? Jadi yang bayinya bukan bayi laki, tapi apa? Bayi perempuan. Tuh yang dibilang tante dari jalur ayah atau ibu, baik dari nasab atau dari susuan. Gak repot ya, benar-benar gak repot. Kita paham insya Allah ya. Walau biwasitatin sekalipun dengan perantara. Jadul ya. Wallahu a'lam bissawab al-fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim.
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروحات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل رسول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي بدأ بسم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمده وفي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والدرجيه يا رسول الله سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.